وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وعقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم تحصنا بعزة الجبروت وتوصلنا برب الملكوت وتوكلنا هذه لا يموت. اللهم اشرف عنا هذا وباء وكنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan seterusnya bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umur kitab Al-Fatihah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan seterusnya pada pengerusi surau, ahli jawatan kuasa surau, tuan imam, hadirin kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sejahtera dan sentiasa di bawah lindungan Allah Taala insya-Allah. Okey, mudah-mudahan. Ya, yeah. Kalau yang siapa daripada zon yang tengah panas ini, so be careful lah. Ya, yeah. Kalau bergejala, elakkanlah pergi datang surau, tuan-tuan. Ya. Yeah. Ha, kalau tak ada gejala, insya-Allah. Dalam masa yang sama juga, sentiasa lah ya, berwaspada dengan SOP yang telah ditetapkan. Ha, nanti kan tak ikut SOP kan, parah ya. Ha, zaman sekarang, tak pakai mask, kena 1000 takut. Ya. Tapi, bogel kat luar tu tak takut kan. Ha, senang ayat dia kan. Ya, pakai mask takut kena denda 1000. Tapi yang bogel kat luar tu, ha, yang dekat neraka tu, tak tahulah kan. Sebab dia rasa boleh taubat. Ha, dia tak tahan. Eh, tapi kalau kena denda, dah tak boleh dah nak excuse, tuan-tuan. Okay? Tapi dah masa sama, better lah. Eh, yang telah ditetapkan, akur dengan keadaan yang telah ditetapkan. Ya, ha, yang paling penting tu, nombor tu. Nombor dan nombor telefon. Ha, ni saya pesan lah. Ya, sekarang ni PDRM, AP apa, Pertahanan Awam, Tentera, dia ada kuasa tau. Ya, so be careful lah ya, tengah duduk-duduk, tengah kuliah-kuliah ni kan, nama tak ada kat luar kan, tak pasal-pasal kan ya, ha, ya, tak pasal-pasal ya, kalau kena RM20 tak apa, RM1000 tuan-tuan ya, wallahualam ya, ha, macam ada sahabat saya ya, kawan atas kawan, semalam pergi makan kat kedai mamak ke kedai apa kat town tuan-tuan ya, lepas tu tak ada tulis nama, IC diambil tuan-tuan ya. Ha, pandai-pandai lah ya. So hati-hati, careful lah ya, insyaAllah. Doakanlah yang baik-baik ya, insyaAllah boleh kita kawal isu COVID ni. Bila daripada import ni, kita dah kuarantin dah di awal, insyaAllah. Okay. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hari ni kita sambung kitanya kuliah menggunakan kitab Solat Berjemaah, Indahnya Solat Berjemaah. Dan pada saya hari ni kita masuk pada muka surat yang ke-27. Yeah, surat yang 27 berkaitan dengan khusyuk mempengaruhi pelaksanaan solat berjemaah. Nah, khusyuk ni mempengaruhi pelaksanaan solat berjemaah ya. Yeah. Seperti mana dalam kitab Iyanatul Talibin berkata, dan jika fadilat mendirikan solat di dalam masjid bertembung dengan kehadiran khusyuk di dalam solat di luar masjid,
maka pandangan yang jelas diutamakan, iaitu solat di luar masjid dengan khusyuk sekalipun luput daripadanya kelebihan masjid. Maksud dalam kitab ni dia bagi tahu apa dia? Jika fadilat mendirikan solat di dalam masjid bertembung dengan kehadiran khusyuk di dalam solat di luar masjid, maknanya dia khusyuk dekat luar masjid. Kat luar masjid dia khusyuk. Doket dalam masjid waktu yang bertembung, maka pandangan ini dijelas diutamakan bahawa walaupun khusyuk semayang doket luar masjid, tetapi kelebihan masjid itu tetap luput. Mana tak ada kelebihan. Ya? Maksudnya walaupun kita pergi ziarah orang kan, ziarah kat jiran kita, "Bang, kenapa abang tak pergi sembahyang jemaah kat masjid? Kenapa tak pergi sembahyang jemaah kat surau? Saya kat rumah lebih khusyuk lah." Ya, lebih khusyuk. Khusyuk ni tak apa. Tetapi kelebihan di masjid tak ada. So dia luput kelebihan di masjid. Ya, boleh jumpa tuan-tuan. Ada kan, kenapa tak pergi sembahyang masjid? Kecuali kalau dia tidak boleh selesa dengan keadaan suasana imam tu. Tu lainlah cerita. Suasana imam ni maknanya dia bergaduh dengan imam tu kan. Imam ni main derek kan, togoh tu kan. Padahal cerita dia buat korban tu kan, dia tak buat pisau. Yang imam pun kata, "Kau ni apa yang kau buat pisau ni? Pisau kat badan ni kau bawa kan, pisau yang betul-betul tak bawa kan." Jadi bondor tu dia ada akibatnya, ada kesannya. Jadi dia terasa lah kan. Sebab apa? Jangan dibuat kata macam tu. Maksudnya apa? Jangan datang ni kosong kan. Kadang-kadang dia minta maaf lah, yo. Dia orang buat jawatan kosong, buat korban. Lepas tu yang datang berlenggang, dikutuk-kutuk kan. Kadang-kadang orang tu berlenggang sebab apa? Sebab SOP kan. SOP dah ditetapkan, seekor lombu 20 orang ni lah kan, dia datang masuk kan, dah jadi ramai pula. Okay. So benda-benda tu yang kadang-kadang boleh menyebabkan dia sensitif, akhirnya dia tak selesa dengan imam, tuan-tuan. Ya? Tetapi sampai bila benda ni nak berterusan, perlulah disegerakan, diselesaikan permasalahan yang berlaku. Okay? Tapi nak beritahu bahawa walaupun kita khusyuk di luar, tapi dia terdapat kelebihan di masjid. Di sini nak beritahu apa? Afdalnya berjemaah di masjid. Okay? Ataupun di surau dalam suasana kita. Ini berdasarkan kaedah al-fadilatul muta'alliqatu bin nafsil ibadati afdalu minal fadilatil muta'alliqati bimakaniha wal muta'alliqatu bizamaniha awla minal muta'alliqati bimakaniha. Maksudnya, kelebihan yang bergantung dengan ibadat itu sendiri, khusyuk lebih diutamakan berbanding dengan kelebihan yang bergantung kepada tempat ibadat itu, yakni didirikan di dalam masjid, dan kelebihan yang bergantung kepada waktu ibadat lebih utama berbanding dengan kelebihan yang berkaitan dengan tempatnya. Okey, nak diberitahu daripada kaedah ni apa dia? Pertama, kelebihan bergantung dengan ibadat itu diutamakan berbanding dengan kelebihan yang bergantung kepada tempat ibadat itu. Maknanya harakinya kita dalam bentuk segitiga lah. Mana standard yang paling atas? Okay. Yang bawah, dia punya standard khusyuk di luar masjid. Yang atas dia, yang tinggi adalah di dalam masjid, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Dan kemudian, bila cerita dalam masjid ni pula, kelebihan dalam mengadakan ibadat ni, kat mana? Di awal waktu. So, maknanya ranking dia dalam semayang di awal waktu. Lepas tu kat masjid dan dia dapat khusyuk. Ini yang dipanggil 3-in-1. Bukan saja shampoo dia ada 3-in-1. Ya? Kita pun dalam ibadat pun ada 3-in-1, tuan-tuan. Ya? So, bila semayang berjemaah tu, dia punya ranking dia tu ke atas. Macam raki yang kita tengok, tinggi yang atas, tuan-tuan. Okay? So, maknanya dia antara dua individu. Dia ni dua-dua sembahyang kat masjid. Tapi yang mamat seorang ni awal waktu, yang mamat seorang ni hujung waktu. Mana yang lebih baik? Awal waktu. So dia punya keadaan, tuan-tuan. Okay? Sebab tu kalau rumah kita ni doket dengan surau dengan masjid, rasa bersyukur.
kena rasa tenang je, rasa best je. Sebab apa? Senang dokek je, dongak azan je pergi semayang, bukan dongak azan je lolap. Ha, tu je tuan-tuan. Eh, ha, so maknanya untung, beruntung sebab apa? Berada kepada dokek dengan rumah, rumah ibadah tuan-tuan. Okey. Ha, sebab tu orang zaman dulu dia punya rumah tanah besar, dia buat surau juga dekat rumah dia. Wakaf kan? Kerana apa? Sebab nak pergi masjid, nak pergi surau jauh. Ha, jadi dia wakafkan jadi kantong pek dia tu, jadikan sebagai surau. Ha, jadi orang kampung keliling tu dapatlah berjemaah dengan dia. Ha, tapi zaman sekarang wajar tak buat macam tu? Rasa saya dah tak wajar lah, sebab kita pun dah tengok dah kapasiti situasi tompek. Ha, satu ada. Sekarang ni satu taman ada satu surau kan. Ha, kalau satu karyah tu, karyah yang kecil ya, dah boleh buat semayang Jumaat tuan-tuan. Dah main pakai kilometer, sekilo ke dua kilo ya, dah boleh buat tempat solat berjemaah tuan-tuan. Okay. Ha, so maknanya kita punya situasi sekarang dah mudah dah, lebih keadaan lebih senang. So maknanya sekarang ni tuan-tuan, daripada kitab ni perkongsian dia, mana yang lebih afdol? Memang kita khusyuk semayang. Kita khusyuk semayang, rasa khusyuk di luar masjid. Tetapi yang lebih baiknya adalah di dalam masjid. Ha, ustaz, macam mana ke dalam masjid saya tak khusyuk? Ha, mustahil lah. Ya, sebab logiknya kalau kat luar khusyuk, kat dalam masjid lagi khusyuk. Kecuali dia kena queen control tu yo. Kan, queen control apa? Datang masjid yo, kena punch in dengan bini eh, punch out. Ya, balik rumah kena punch in kan. Ha, bini memang perhati betul. Abang nak pergi masjid, pastikan seminit sebelum azan. Awal daripada tu tak boleh. Ha, tu parak nama tu, ya. Tapi tak pernah lah lagi berlaku macam tu kan. InsyaAllah lah setakat kita hari ni, alhamdulillah lah ya. Ha, kalau dokek taman ni lagi subhanallah. Yang lelaki semua, bini memang suka, poilah kau surau, poilah kau surau ya. Ha, tapi ada yang lelaki dibenarkan poi surau, tapi dia bukan poi surau, dia poi kodai mamak tuan-tuan. Ya, ha, tu masalah nama. Okey. Dasarkan kaedah di atas juga, solat duha yang dikerjakan di luar masjid ketika hampir 1/4 siang lebih afdal daripada mengerjakannya di masjid ketika masih awal pagi. Ha, okey. Hal ini kerana waktu sekitar 1/4 siang merupakan waktu yang paling elok untuk melakukan solat duha. Ini minta maaf tuan-tuan. Ha, jadi nak tanya mana lebih afdal? Kita tahu lepas berapa minit? 28 minit. Kira setengah jam lah. Selepas 28 minit daripada waktu syuruk, maka boleh semayang duha. Okey. Kita pula, kan selalu kadang-kadang kita pergi masjid, kita pergi surau kan. Ha, lepas itu, kita awal pergi semayang duha. Tepatnya 28 minit, kita pun semayang duha, okey, masjid sebelum balik. Dalam perkongsian ni, sebab apa? Solat sunat duha ni adalah waktu 1/4 siang. Ha, 1/4 siang ni maknanya apa dia? Antara pukul 7 sampai pukul 2 boleh. Kan? 8, 9, 10, 11 boleh, 2 boleh. Okey? Ni 5 jam kan? 8, 9, 10, 11 boleh, 2 boleh. Okey, 5 jam betul eh? Kita saya ambil 5 kali 2 boleh lah. Sebab matahari dah togak dah kan? 12:30 sembang duha lagi apa gondo kan? Ha, okey. Ha, 5 jam. 1/4 daripada 5 jam ni pukul apa? 1/4 mana eh? Tadi pukul 8. Betul? Mula pukul 7 kan? Dia sejam suku minit. Ni. Okey, sejam suku minit mana pukul 7? Sejam suku minit pukul apa? 8 suku atau 8:30, betul tak? Ha, berbeza dengan situasi yang tadi kita semayang 28 minit selepas waktu syuruk tadi untuk dapatkan duha, tuan-tuan. Ha, so dalam perkara ni yang lebih afdolnya dalam satu duha ini adalah 1/4 siang lebih afdol. Maknanya 8 lebih ke 9 eh. Ha, tapi ada juga orang ambil kira masa ni sebab kesesuaian dia. Kesesuaian dia. Contoh apa? Pergi kerja 8:30. Kan? Masuk kerja 8:30. Pukul 8 dia ada kat rumah lagi. Ha, itulah waktu yang rasa sesuai dengan semayang duha. Ha, itu tak kisah. Itu adalah kebiasaan yang nak dikatakan. Tapi nak beritahu bahawa lebih afdolnya tu adalah 1/4 daripada waktu siang berkenaan. Okey? Jelas eh? Clear eh? Ha, tapi dia berkaitan dengan perkara
duha. Ya? Sebenarnya pendapat di atas bukanlah merupakan pendapat mutamad yang boleh digunakan pada semua keadaan kerana terdapat beberapa masalah yang terkecuali daripada kaedah di atas. Ya? Ha, maksudnya, tak adalah dijadikan sebagai satu kewajipan. Ya? Ada orang tanya saya, Ustaz, semaya raya ni nak kurang apa? Kan? Sampai tanya, kenapa tak boleh selaraskan? Selaras, kurang 9-9. Kalau 8-9, 8-9. Kan? Saya jawab mudah. Yo. Benda ni keselesaan jawatan kuasa. Itu ialah. Terpulang pada jawatan kuasa nak buat kurang apa? Kurang tu kurang 8. Kurang 8 nak buat. Kan? Ha, terpulang pada diri masing-masing. Keselesaan lah. Kan? Lepas tu, saya pun jawab boleh. Tak boleh ikut keselesaan Ustaz. Kalau boleh biarlah dia sama rata masuk eh. Macam inilah, abang bertanding jadi pengerusi. Abang bertanding jadi pengerusi, abang jadilah ikut apa kata abang buat. Ya, saya ingat lagi masa kerja-kerja cik. Kira-kira pangan tu, surau lama kat taman mak saya dulu tu, dia orang, kita orang memang semayang raya masa kerja cik dulu, pukul 8 malam pagi. Pukul 8 dah semayang dah. Jadi, bila pukul 8 semayang, tempat lain 8:30, pukul 9. Siapa yang ramai? Tempat mana ramai? Surau saya yang pukul 8 tu. Ha, memang ramai datang pukul 8 tu. Kan? Ha, 8:30 dah selesai dah. Orang dah mula balik dah. Bapak itu kata, masjid sebelah tak semayang lagi kan? Tak ada benda, tak ada masalah pun. Ya, tak ada masalah. Itu adalah keselesaan pada masing-masing tuan-tuan. Ya? Ha, tapi sekarang ni cuba nak buat pukul 8. Payah. Orang kita ni macam dia utamakan apa lipatan samping daripada segerakan solat. Nah, maksudnya apa? Samping yang dia pakai baju Melayu tu kan. Ha, dia kena kemas-kemas baru dia nak pergi sembahyang kan. Ha, tu dia punya situasi dia hari ni. Ha, tu yang berlaku pukul 8:30 ke apa kan. Okey. Ha, walau bagaimanapun keselesaan masing-masing. Okey. Ha, tapi nak beritahu, benda yang disebutkan tadi bukanlah sebagai satu kaedah mutamad. Ha, tapi kaedah itu sebagai yang kita nak tahu paling mudah mana ranking yang terbaik, tuan-tuan. Okey? Jika bilangan jemaah di masjid yang hampir dengan rumah seseorang adalah sedikit berbanding bilangan jemaah yang di masjid yang jauh, maka solat di masjid yang berdekatan dengan rumahnya lebih afdal. Hal ini kerana kemungkinan solat jemaah tidak dapat didirikan di masjid yang berdekatan dengan rumahnya sekiranya dia pergi ke masjid yang jauh. Boleh jadi dia ialah orang alim atau imam yang dibayar gaji di masjidnya itu. Namun dia bebas membuat pilihan sekiranya dia ialah orang awam. Ha, ni eh. Yang ni tuan-tuan, yang ni saya suka perkongsian ni. Kaedah ni tak dikira sebagai mutamad kepada mereka-mereka tertentu. Jika bilangan jemaah di masjid yang hampir dengan rumah seseorang adalah sedikit berbanding bilangan jemaah di masjid yang jauh, maka solat di masjid yang berdekatan dengan rumahnya lebih afdal. Ha, okay? Okay, contoh dia. Kita ada dua masjid. Tuan-tuan, eh? Ambillah satu contoh dekat masjid kita sini. A ni, saya tak sebut nama masjid lah kan? Sebab dia online. Kan? Nanti bila sebut nama masjid kan, orang dah kata kan? Apa ni ustaz ni kan? Online kan? Masjid A dengan masjid B. Masjid B ni sedap sebab dia punya pengkuliah the best, ramai orang kan. Masjid A ni bukanlah tak sedap, tapi dia punya pengajar dia yang season-season ni tuan-tuan. Yo, ha, tapi saya masjid A tu pun saya ngajar juga. Ha, tapi saya nak beritahu lah sebab ada orang jenis macam ni. Minta maaf eh. Ha, okey. Tompek sana sebab dia punya pun kuliah the best kan, jadi dia pun ramai orang pergi. Sini biasa-biasa yo, tak ramai. Dalam perkongsian ni, dalam ni punya sebagian ni, yang lebih afdal dokek A ke B? Ha? A tadi biasa-biasa je jemaah dia kan? Tak ramai, dua saf pun payah nak kira. B ni saf dia ramai sampai keluar masjid kan. Ha. Jadi dalam perkongsian ni memang kalau ikut nafsu, mana kita pergi? B. Tapi sebenarnya afdal kena pergi yang A, yang dokek dengan rumah tuan-tuan. Ha. Faham eh? Ha. Ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Ha. Sebab itu kalau kita
kita rasa kita nak pergi dengar kuliah, kita pergilah imarah dulu tompet semayang A dulu. Kan kita imarahkan solat dulu, lepas tu barulah pergi dengar kuliah okay? Yang B. Itu cara kita nak kenal pasti, tuan-tuan. Okay? Jelas eh? Clear eh? Hal ini kemungkinan juga solat jemaah tidak dapat diikan di masjid yang berdekatan dengan rumahnya sekiranya dia pergi ke masjid yang jauh. Nah, ada juga situasi dia tak boleh pergi semayang dekat masjid yang dekat rumah dia. Dia kena pergi semayang dekat masjid yang jauh daripada rumah dia. Jadi orang kampung ni beritahulah, apalah ustaz tu, kan? Pergi semayang masjid sebelah, masjid ni lagi dekat dengan rumah dia. Tak nak pula dia pergi je. Apa hal? Nama you ustaz. Ha, dia tak tahan. Kan? Ya ustaz pula jawab, Eden baru nak start. Kan? Ha, okay. Ni situasi macam mana? Yang dimaksudkan sini boleh jadi dia ialah orang alim atau imam yang dibayar gaji di masjid itu. Ha, maksudnya ustaz ni tak dapat nak pergi semayang dekat masjid A ni sebab dia dibayar upah di masjid B. So dia kenalah pergi masjid B. Janganlah marah dia tak pergi masjid A. Ha, dia siap begitu, ustaz ni tak apa, satu kat waktu pun tak ada pergi masjid ni. Ustaz mana lebih afdal, kita tak tahan. Nah, tapi ustaz tu diberi upah dekat masjid B. Nah, dia kena pergi lah ke masjid berkenaan. Faham eh? Jelas eh? Nah, ini dalam bab berjemaah. Tapi kalau dia orang awam, kembali balik tadi, mana yang paling dokek dengan dia, keselesaan mana dia nak pergi, tuan-tuan. Tapi yang mana afdal, carilah yang paling dokek, tuan-tuan eh? Dia beza dengan sampai kuliah, penyampai kuliah. Ustaz Tengku ni tompek jauh-jauh dia ngajar. Kat sini dia tak ngajar. Macam mana nak pergi? Dah tak panggil. Jadual tak ada. Ya, jadual tak ada. Kalau ada jadual lain lah cerita, betul tak? Ustaz Tengku ni jauh pergi kan. Ya, berapa traffic light dia rentas. Tetapi yang sini tak ada traffic light, dia tak pergi. Ha, siapa yang dengar nak panggil saya, insyaAllah saya datang. Ya, nah, maksudnya tak ada dalam jadual. Kita pun dah faham lah. Itu kita penyampai kuliah kan. Ha, kita punya sampai kuliah ikut mana yang keselesaan. Ha, tetapi dalam setakat ini pendirian saya, kalau contoh ada majlis besar Maulidur Rasul ke apa kan, saya dipanggil dua tompek kan, dipanggil dua tompek, yang A ni jauh tapi B ni dokek, B ni dia beritahu kemudian, saya macam mana cuba adjust balik dengan A ni. Sebab kena juga pergi tempat yang B ni. Sebab dokek kat rumah, tuan-tuan. Saya akan cuba adjust yang sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab kita kena faham. Sebab itu adalah lagi dokek tempat kita. Ha, tapi jangan jadi. Ha, ni kalau keluar viral, parah. Apa maksudnya? Maksudnya, saya kenapa ustaz pergi dekat jauh ni? Ni yang kerokek tak ni? Jauh ni asyuk. Kan? Ha, jauh ni lagi asyuk kan? Yang bawah ni tak pergi sampai cancel kan tu last minute, 5 minit sebelum. Oh, saya terlupa lah, miscommunication. Ha, tu lagi parah nama tu. Minta maaf lah tuan-tuan. Okay? Ha, so sebab tu kalau macam saya, kalau saya ada majlis betul-betul, jemputan saya kata tolong inform saya sehari sebelum atau dua hari sebelum balik. Maknanya remind balik. Sebab apa? Kadang-kadang boleh terlepas pandang tu. Bila terlepas pandang, ah ini yang bahaya. Ha, eh, jadi akhirnya bila yang dokek ni, yang sini lagi asyuk, yang dokek ni kena jadi orang lain. So tu yang jadi tangkap muat. Jadi orang pun datang, apa ni, kata ustaz ni datang, dah ustaz ni biasa ya. Dah balik lah. Eh. Ha, time makan kambing datang makan. Ha, okay. Padahal input yang diberi sama ya. Ha, tapi saya nak beritahu ni supaya apa tuan-tuan, diri masing-masing lah yang kena kawal dan kontrol tuan-tuan. Okey? Ha, tapi dalam saya tebut tadi-tadi adalah berkaitan dengan perkongsian berjemaah tadi. Kongsian jemaah ni maksudnya apa? Supaya kita kena lebih mana yang lebih afdal tuan-tuan. Nah, sebab itulah kalau kita ada duduk rumah mana-mana ke, dokek ke, carilah tempat yang paling dokek dengan rumah kita. Kita imarahkanlah dulu. Okey, jelas eh? Ha, tapi kalau kita jadual kita penuh ke apa, pandai-pandai ya, adjust.
waktu-waktu tertentu sampai di tempat yang kita punya tompet. Okey, jelas eh? Ada pertanyaan ke bang? Ha, apa tu bang? Sekarang ni ada yang dekat surau. Okey. Okey. Tapi yang jauh sikit tu masjid. Okey. Dari segi ranking, pahala dia tu masjid, bukan surau. Okay? Tetapi dari segi imarah, sama. Maksud imarah ni, situ ada jemaah. Samalah jemaah dia. Kan? Situ pun ada kuliah. Situlah ada kuliah yang sama dia punya ranking. Tapi dia punya darjat dia yang tinggi sikit dia punya tu, sebab masjid ada tompet i'tikaf. Saya tak boleh nak huraikan lebih lagi. Nanti kan hurai lebih, dah tak ada orang datang kat surau, dia punya masjid tu. Kan? Ha. Tetapi dalam huraian yang masjid dengan surau ni, kita kena tengok aspek-aspek tertentu. Contohnya apa? Sembahyang fardu dari segi solat Jumaat, kita aulakan di masjid. Tuan-tuan. Ada waktunya kita utamakan di masjid, dan buat itulah kita punya kerajaan, ataupun pentadbir, ataupun pengurusan, dia akan kena pasti ranking-ranking yang mana tertentu kan. Macam itu Aidiladha, kita tahu ruang masjid pun tak besar kan. Semua yang mohon surau kita lopehkan. Maknanya semayang sunat Aidiladha tu di lopehkan. Kenapa? Sebab kita memberi ruang tertentu, tuan-tuan. Ha. Jadi kalau dalam ni depan saya, dia ada adalah jawatan kuasa dekat masjid. Bincang sama-sama dengan jawatan kuasa masjid. Saya banyak pasal tekan. Saya paling kurang minat bila majlis besar, contoh Maulidur Rasul, Mahijrah. Mahijrah nak dokek ni kan? Maulidur Rasul, Mahijrah kan, suka tarikh dia sama dengan tarikh masjid kan. Kalau masjid buat isap tu, surau pun buat isap tu, jangan buat macam tu. Bincang sama-sama. Lepas tu peranan jawatan kuasa masjid utama, dia panggil jawatan kuasa surau. Okay, Mahijrah ni kau nak buat bila, kau nak buat bila, kau nak buat bila, kau nak buat bila. So selaraskan supaya ahli karya semua sonang gantung periuk semua. Ha. So maknanya apa? Jumaat ni kat masjid, Sabtu kat surau A, Ahad kat surau B, Jumaat depan kat tu. Ha. Itu pengenalan jawatan kuasa lah. Jawatan kuasa lah kena buat. Eh, kalau boleh kita ni Mahijrah, Sabtu Ahad kita buka kepada karya kita buat majlis. So Mahijrah ni Sabtu Ahad majlis dekat mana-mana kita punya tompet. So minta semua surau jangan bertombong. So Sabtu Ahad ni tak payahlah buat majlis sangatlah. Tak payah buat majlis, maknanya kita tumpu je. Maaf, hari Sabtu ni kat surau ni, hari Ahad ni kat surau ni. So imarah tu clear lah. Kan? Ha, jadi dia boleh lah panggil macam-macam kan. PU, IM, imam muda semua kan. Ha. Kan imam muda pun dia jadi isu dah sekarang kan. Macam-macam lah ya. Tak apalah, ambil lah imam tua, tak ada masalah tu. Eh? Ha. So, tapi sebenarnya tu semua jodoh ketentuan masing-masing kan. Itu semua jodoh ketentuan masing-masing. Kita tak boleh nak urai kan? Yang lelaki tak boleh nak cakap banyak, perempuan pun tak boleh cakap banyak. Sebab kehidupan kita ni masih ada ruang lagi berumur lagi panjang. Nak kata panjang kan tak tahulah kan. Tapi kita masih ada ruang, kita tak tahu apa yang akan berlaku akan datang, tuan-tuan. Okey. Ha, so maknanya boleh ya. Sop 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 sop. Tapi saya kalau paling suka, tuan-tuan, sebab saya tak jadi pengurusi masjid. Kalau saya jadi pengurusi masjid, saya kata buat macam mana? Masjid saya, kita akan buat Mahijrah first level kan, jadi akan guna duit masjid. Surau semua infak dari segi makan minum, penceramah masjid panggil. Jadi masjid akan panggil yang top-top, bayaran masjid bayar. Ha, itu kalau saya fungsi masjid lah. So undilah saya, wallahualam. Betul tuan kan. Surau tak ada pening kepala. So, boleh panggil, nak panggil lah kan. Orang kata level tinggi sikit lah kan, penceramah kan. Jadi panggil dalam mesyuarat tu. Okay, saya rasa saya masjid, saya sebagai pengurusi masjid, saya nak cadangkan semua yang penceramah untuk surau ni masjid bayar. So tuan-tuan bagi nama dulu, kita buat selected. Ha, yang penting dia bukan Wahabi. Ha, yang penting dia bukan Syiah. Yang penting dah diiktiraf oleh mufti. So masjid akan buatkan surat kepada mufti kelulusan penceramah-penceramah ni. Ini waktu dia pam 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 pam. Oh. Mesra tak surau dengan masjid? Mesra kan? Ha, bayar duit penceramah jelah. Janganlah minta macam-macam pula. Kan sebab nak bayar bil api, bil air lagi nak bayar lagi kat masjid. Ha, so maksud gitu. So dapat penyelesaian. Tak.
cantik ya dia punya tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam tuan-tuan. Ya, ha, tu kalau saya punya, kalau saya pengurusi masjid lah, saya buat cara macam itulah tuan-tuan. Supaya kita rasa senang. Surau yang kecil pun tak kisah. Ustaz, saya nak panggil penceramah ni tapi bayaran ni poning ni kisah, masjid bayar. Kan? Sebab apa? Duit daripada orang surau tu juga yang pergi sembahyang Jumaat masuk ke masjid tu juga kan. Lepas tu dalam masa yang sama, orang surau tu dia tak berani nak sembahyang Jumaat tempat lain. Sebab apa? Weh, masjid ni banyak jasa kat kita orang yang surau. So kita sembahyang kat masjid ni lah. Infak pun okey, masjid tu dapat sama-sama rasa tuan-tuan. Ya. Ha, okay? So mana insya-Allah boleh. Tapi saya nak beritahu tadi cerita pasal sembahyang jemaah, tak ada cerita benda lain lah. Ha, tapi nak beritahu bahawa afdol dia macam mana, situasi dia macam mana tuan-tuan. Okey? Jelas eh? Sepakat mufqahah mengatakan innal fardul afdalu minas sunnah. Maksudnya sesungguhnya perkara fardu itu lebih afdal daripada perkara sunat. Bukankah hukum solat berjemaah itu fardu kifayah dan masih termasuk di dalam perkara fardu? Maka benarlah kesimpulan yang disebutkan oleh pengarang kitab I'anatut Talibin. Jika seorang solat bersendirian maka dia berasa khusyuk dan solat berjemaah, namun tidak berasa khusyuk maka solat berjemaah tanpa khusyuk adalah lebih utama berbanding solat bersendirian berserta khusyuk. Ya, sebab mana keutamaannya adalah berjemaah tuan-tuan. So kita datang berjemaah khusyuk gitu. Walaupun kita kadang-kadang tak khusyuk ke apa kan, tapi itu lebih afdal. Ya, ha, insya-Allah. Ya, tuan-tuan. Saya banyak kali pesan sesama gitu. Marahkan rumah Allah, kita risau gelombang ketiga timbul tuan-tuan. Ya. Ha, yang ni sekarang ni saya pun bangun tidur kata copeklah 14 hari. Copeklah 14 hari. Kan sebagai Aidilfitri kan, semalam baru selesai orang balik dia kan. Dah keluar dah macam-macam. Ya, daripada keluar daripada zon ni, daripada zon ni. Kita nak hantar anak pergi sekolah pun kita dah berdorong tuan-tuan. Ya, tapi nak macam mana? Kehidupan mesti diteruskan tuan-tuan. Ya, ha, kita doalah yang baik-baik. Okey. Keutamaan jemaah masjid yang sedikit. Walau bagaimanapun sekiranya jemaah di masjid kurang berbanding jemaah di rumah, maka kitab ini pun menyebutkan perbezaan pendapat ulama mengenainya. Imam Al-Azra'i dan ulama-ulama lain, solat berjemaah di rumah adalah lebih afdal, tuan-tuan. Ini pandangan-pandangan para ulama, tuan-tuan. Okey. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat yang paling kuat ialah solat berjemaah di masjid walaupun bilangan jemaahnya tidak ramai. Cerita dia bukan apa, tuan-tuan. Kalau kita tak datang, siapa lagi nak datang? Ha, okey. Kalau kita tak datang, siapa lagi nak datang? Ha, so kita kena buat. Ya, so contoh buat kenduri. Kan, nak buat kenduri. Selalu kan orang buat kenduri lepas maghrib, lepas isyak kan? Ha, jangan sesekali kita sebagai tuan rumah kita kata, "Mam, lepas kenduri, lepas maghrib saya nak buat kenduri kat rumah. Minta imam dengan jemaah supaya kat surau saya kat rumah saya dulu." Eh, sembahyang jemaah kat rumah betul terus tak payah tuan-tuan. Buatlah dekat mana-mana dulu tuan-tuan ya. Tapi sebenarnya boleh juga kan. Buat kenduri. Baca Yasin ya, dekat surau. Maghrib, baca Yasin, Isyak. Makan dia kat noh. Kat rumah boleh juga, tak ada masalah pun. Ha, tapi itulah orang ni kadang-kadang dia kata Yasin tu tak sampai kat rumah. Itu masalah tu. Dia nak bagi bacaan Yasin tu melaung dekat rumah kan. Ha, ya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Tapi kalau selesa macam tu, lebih syak. Baik lebih syak ke apa kan. So maknanya orang pun senang nak hadir tuan-tuan. Okey? Ha, insya-Allah. Walaupun bilangan jemaahnya tidak ramai, ini disebabkan tuntutan untuk mendirikannya di masjid adalah lebih utama berbanding di rumah. Selain itu syariat Islam menggalakkan agar sesebuah masjid itu diimarahkan dan perbuatan inilah yang menjadi keutamaan. Maknanya imarahkan di masjid adalah syariat Islam tuan-tuan. No? Ha, macam itulah ya kan. Okey, apa? Turki kan. Asal muzium dah jadi masjid buat ibadat, buat sembahyang. Alhamdulillah tuan-tuan. No? Mudah-mudahan tuan-tuan. Okey, ha, jangan pula Malaysia kan ada pula masjid jadi muzium lagi parah kan. Ha, setakat ni alhamdulillah tak ada. Masjid dan surau tetap dijaga. So yang pandai jaga ni kena imarahkanlah orang yang berada di sekitarnya. Satu keadaan jangan kita kena rasa malu apabila yang diimarahkan adalah orang luar ke tempat kita. Kita kena rasa malu tuan-tuan. Okey? Ha, macam sekarang ni kan orang tabligh rajin bergorak kan. Ha, teruskan.
Ya, saya pun tak tahu dah keluar belum SOP tabligh. Wallahualam belum keluar lagi kan. Ya, kalau boleh keluarkan dulu SOP tabligh tu, barulah dia boleh bergelih bergerak ke mana saja nak pergi jalankan dakwah tuan-tuan. Eh, tapi dalam tempoh PKPP ni hold dululah sampai 31 Ogos ni kan. Okay. Yang paling penting kita tengok keadaan situasi. Hari ni kalau ikutkan kita, dua je kan yang masuk kan di Malaysia. So dua je tuan-tuan. Ya, doakanlah biarlah jadi kosong kan. InsyaAllah tuan-tuan. Keadaan jemaah sedikit yang didahulukan. Okay. Dalam kitab ni merujuk pada kitab Fathu Al-Mu'in, solat berjemaah bersama bilangan jemaah yang ramai di masjid lebih afdal berbanding solat bersama jemaah yang sedikit di sana. Namun beliau menyebutkan beberapa pengecualian. Pertama, imam adalah daripada kalangan ahli bid'ah, namun perbuatannya masih tidak dihukumkan sebagai kufur menurut pendapat yang muktamad, seperti golongan Mujassimah yang mengatakan Allah Ta'ala adalah berjisim. Tetapi sekiranya imam itu melakukan perbuatan yang membawa kepada kufur seperti mengingkari hari kebangkitan, mengingkari perhimpunan makhluk beserta jisim dan roh di padang mahsyar, maka tidak sah ikutan solat berjemaah di belakang mereka. Ini kalau isu imam yang bermasalah. Doket negara kita setakat ini semuanya dilantik dengan baik tuan-tuan. Ha, dikenal pasti. So tak ada dakwa-dakwi, tak ada persoalan tuan-tuan. Yo, ha, so imam tu clear tuan-tuan. Ha, eh, walaupun ada isu kita pasal apa, imam isok okok ke tak isok okok kan. Ha, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi tanggungjawab dia, dia teruskan. Ha, dia kena lakukan tuan-tuan. Okay? Ha, selagi mana tidak melakukan perkara bida'ah yang boleh merosakkan akhlak, so tak ada masalah. So setakat ni imam kita semuanya dilantik dengan baik tuan-tuan. Yo, sebab itulah semua imam, bilal, siap bila nak ada jawatan doket masjid ataupun surau yang dibenarkan untuk solat Jumaat semua, akan ada temudubur. Ha, so mufti tanya. Ya, mufti tanya ni, jawatan kuasa panel tu tanya. Ya, tanya apa? Supaya nak tahu orang ni pandangan dia macam mana. Ahli sunnah wal jamaah ke? Kalau ahli sunnah wal jamaah, clear. Kalau dia ada lain macam sikit, ha, reject lah. Kan? Ha. Okay? Ha, so dia reject lah. Maknanya dia ada lain macam ataupun dia apa? Bongih macam. Kan? Ya? Wallahualam tuan-tuan. Okay? Ha, setakat ni, selectednya adalah yang terbaik. Ha, kalau selalunya pihak masjid ataupun jawatan kuasa akan letak tiga nama. Ha, pergi temu negara mana yang dilopehkan tuan-tuan. Okay? Ha, InsyaAllah. Kemudian yang kedua, imam adalah daripada kalangan puak Syiah, Ar-Rafidah dan Az-Zaidiyah. Ha, eh? Syiah, Ar-Rafidah dan Az-Zaidiyah itu hampir sama kedudukannya. Disebutkan dalam kitab Al-Mawaqif, Syiah itu ada 22 kumpulan yang saling mengkafirkan antara satu sama lain. Asal-usul mereka ada 3 kumpulan. So, benda ni saya laju sikit. Sebab setakat ni dekat kita, tak ada berlaku tuan-tuan. Ya, tak ada berlaku. Setakat ni lah. Ya, InsyaAllah, dia berkekalan lah tak ada tuan-tuan. Ya, InsyaAllah. Kuah apa dah? Oh, 836. Ya, sekejap je masuk. Ya. Okay. Sebab sekarang ni pun tak boleh lama-lama pula. Dia kadang-kadang dia syok, dia tak ingat masuk. Kadang-kadang dia tak syok, dia pandang yang masuk. Wallahualam. Ketiga, imam adalah fasik. Walaupun hanya diketahui melalui tomahan dan tuduhan. Hari ini kerana tiada perbezaan antara orang yang benar-benar fasik dan orang yang ditomah sebagai fasik. Walaupun timbul sedikit kebangkalian bahawa dia adalah fasik, namun solat dengan jemaah yang sedikit bahkan solat bersendirian adalah lebih afdal daripada menjadi makmumnya. Gitulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Taymi yang mengikut pandangan guru beliau Syekh Islam Az-Zakaria Al-Ansari. Maknanya yang fasik. Eh? Ha, maknanya apa? Bila dia datang masjid, dia semayang. Tak ada ke masjid, dia tak semayang. Ha, okay? Tapi kalau dia datang 5 waktu tu memang dia semayang kat masjid, dia okey lah. Ni jenis yang memang dia waktu dia maghrib isyak ya. Maghrib isyak dia semayang. Zuhur, asar, subuh dia tak semayang. Kat rumah pun tak semayang. Itu parah lah nama. Eh, setakat ini pada saya tak ada berlaku lah. Eh, so maknanya keadaan ni. Dan kompek imam tidak berkeyakinan akan wajibnya sebagai rukun atau syarat sah solat. Imam bagi jemaah yang ramai tidak berkeyakinan akan wajibnya sebagai rukun atau syarat sah solat sekalipun dia melakukannya. Contohnya dia tidak meyakini kewajipan basmalah
dalam Al-Fatihah, sedangkan basmalah wajib di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Ha, ini makna imam yang kurang cerdik. Imam yang dia kurang cerdik, sebab tu dia kena basically mesti ada dia punya kelulusan dia tertentu. Okey. Yalah, jadi imam tahiyat akhir tak hafal. Parah juga kan. Selalu bila orang nak latih jadi imam ni, dia akan tanya apa? Sunat hai'ah apa dia? Sunat abad apa dia? Kan? Dia pun hai'ah, abad, abad, hai'ah. Tak pernah dongah pula benda ni. So takkan nak lantik dia juga? Dia tak pernah dongah. Kalau nak jantik dia jadi imam solat Jumaat. Imam solat Jumaat kena sebut tak imaman. Tak perlu pun tak apa. Itu payah juga. Tak boleh juga. Sebab semayang Jumaat perlu disebut imaman. Sebab dia berjemaah, tuan-tuan. Okey? Maka jika dia meniatkan sesuatu yang fardu sebagai sunat, solatnya telah terbatal. Tufa Al-Muhtaj berkata, maka dengan itu sebahagian ashab kami mengatakan batal ikutan dengan imam tersebut secara mutlak. Maknanya paling mudah ayat kita paling tahu, imam yang tak cerdik sangat. Okey? So kita kena pasti. Dan yang kelima dan yang terakhir untuk hari ini, jemaah yang sedikit mendirikan solat di masjid yang dibina di atas tanah atau dengan harta yang diyakini halal. Berbeza dengan jemaah yang ramai, solat dilaksanakan di masjid yang tidak diyakini sumbernya. Maka solat berjemaah dengan bilangan yang sedikit adalah lebih baik daripada bersama jemaah yang ramai. Dan kita di sini pun, pada saya tak berlaku lagi lah. Sebab setakat ni nak bina masjid, nak bina surau, mesti dapat kelulusan daripada pihak berkuasa agama. So kita akan tengok peta dia, planning ni mana, kat mana, tuan-tuan. So benda ni setakat ini keadaan jemaah ni yang nak diaulakan mana tompek kita nak pergi ni, isu ni 1, 2, 3, 4, 5 tak ada yang berlaku lagi. So dalam keadaan kita, afdol kita cari tompek yang paling hampir daripada kita, dan kita carilah ranking-ranking yang afdol utama kita dalam bab solat berjemaah. Okey, jelas ya tuan-tuan Clear So saya rasa setakat tu saja. Insya-Allah akan datang kita akan sambung perkara yang ke-6, 7 dan 8 tuan-tuan. Okey. Jadi sekadar tu saja perkongsian saya. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Boleh maafkan saya tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik amalkan, sampaikan, praktikan. Yang tak baik tinggalkan, kuburkan dan makam sini. Jangan dibawa balik. Dan pesan kita bersama, please think positive, you can be the best. But don't think negative, you can be the worst. Dan pesan kita juga, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Ya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.